Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari keluarga korban akan membacakan surat pernyataan bersama pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama 1, Lita selaku istri dari almarhum Maco, 2, Rustam H, selaku bapak dari almarhum putra, 3. Awaludin selaku keponakan almarhum Maco. 4. Mahari selaku saudara dari almarhum Maco. 5. Sarwansyah mewakili semua keluarga pelaku atau korban. Berdasarkan hasil pertemuan keluarga yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 pukul 16.15 WITA bertepatan di rumah almarhum Maco, Desa Cempedak, Kecamatan Lawonji, Kabupaten Konawe Selatan, telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pihak keluarga almarhum Maco dan almarhum putra menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan tidak menempuh jalur hukum lain. Dalam hal ini, membuat laporan pengaduan terkait pidananya. 2. Meminta agar saudara Ucok dan saudara Ilham dibebaskan dari masalah hukum terkait pidana bahan peledak. 3. Meminta agar perahu milik almarhum Maco dikembalikan secepatnya kepada pihak keluarga. 4. Meminta pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dalam permasalahan ini agar tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. 5. Pihak keluarga meminta agar diberikan perhatian khusus kepada anak almarhum Maco, mengingat anak dari korban juga akan melanjutkan jenjang pendidikan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Cempedak, 5 Desember 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama Lita selaku istri Maco, Rustam H selaku bapak dari almarhum putra, Awaludin selaku dari keponakan almarhum Maco, Maharing selaku saudara dari almarhum Maco, Sarwansyah mewakili semua keluarga pelaku atau korban. Sekian surat pernyataan kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.